Enak gak kalau lapar? Enak gak kalau haus? Nah, pernah lihat orang lapar gak makan? Bukan karena malas bekerja, tapi keadaan ekonomi tak pasti. Di sini kita diajarkan puasa bukan hanya sekedar ibadah. Lebih jauh, mengajarkan arti kemanusiaan kepada sesama. Nah, kalau lapar gak enak, jangan buat orang kelaparan. Berbagi gak mesti pakai uang, bisa dengan jalan lain. Bisa beri jalan usaha atau jalan solusi kehidupan. Puasa juga mengajarkan jangan tamak sama dunia. Lupa daratan hingga merusak perekonomian rakyat jelata. Ingat, Anda bisa beli dunia dan kehebatannya. Tapi kematian yang pasti tidak pernah mengenal penguasa. Fir'aun, Haman, Namrud, kekuasaan kekuatan dia beli. Kematian tidak bisa dibeli, mati dalam dosa dan hina. Puasa juga mengajarkan kita untuk menahan hawa nafsu. Dari kenikmatan yang semu sesaat lepas pun binasa. Lihat contoh teladan dari pemimpin umat manusia. Suri tauladan Al-Quran berjalan, pilihan Tuhan penunjuk jalan. Nabi Muhammad, contoh kalian bukan pemimpin haus jabatan. Hidup sederhana jauh kemewahan, sering lapar berhari-hari untuk menjadi contoh buat umat di kemudian hari. Bukan miskin atau tak mampu, isi dunia saja buat Nabi. Agar menjadi hamba bersyukur, karena itulah pelita hati. Kalau sudah pandai bersyukur, gak bakalan ada lagi kata susah, derita, sedih, makan hati, binasa diri. Bersyukur itu yang susah. Bersyukur bukan banyak duit, bukan banyak harta jabatan, bukan hanya sebatas itu. Syukur justru di saat susah, di saat Allah sedang mengujinya. Karena sifat syukur itu menjadikan orang bersabar. Nyok, jadikan puasa bukan hanya menahan lapar haus, tapi bersyukur atas segala pemberian Allah yang kuasa. Memberikan kebutuhan hamba bukan kemauan sang hamba. Itulah kasih Tuhan yang jarang dipahami oleh kebanyakan. Anggapnya jika disayang Tuhan diberikan kemewahan dunia, padahal hakikatnya istidrot, bukan sayang tapi malah petaka. Justru sayang Tuhan menarik hambanya miskin penuh derita. Rahasia-rahasia Tuhan penuh dengan segala misteri. Makanya cari guru pendidik agar tak salah arah jalan untuk meraih ridho dan cinta Tuhan dalam nikmat abadi.